Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari, Polsek Senen Polres Metro Jakarta Pusat, Aibtu Wardi bersama patroli 1063 Brigadir Faisal melaksanakan pengamanan dan pemantauan kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh elemen masyarakat Kelurahan Kenari yang tergabung dalam Forum Peduli Sosial bekerjasama dengan Yayasan Hijau Putih. Kegiatan bakti sosial yang terdiri dari sunatan massal, pengobatan gigi, operasi minor, facial muka, dan kanker serviks. Acara bakti sosial ini dihadiri Camat Senen, Lurah Kenari, Ketua KPS, Babinsa Kenari, seluruh RT dan RW, LMK, FKDM Kelurahan Kenari, dan Pokdar Kamtibmas Kelurahan Kenari. Kegiatan yang bertema bersama menolong sesama dilaksanakan dengan maksud dan tujuan sebagai wujud kepedulian sesama kepada yang membutuhkan. Memupuk rasa solidaritas kebersamaan dalam perbedaan agama, suku, serta profesi antara warga Kenari dalam jiwa Pancasila. Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari mewakili Kapolsek Senen menyampaikan agar kegiatan bakti sosial ini mampu memupuk kebersamaan warga dan kekompakan untuk saling tolong-menolong demi Kamtibmas Kenari yang aman dan tentram. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.